Masyarakat Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, mengaku sangat kecewa karena jembatan di Kampung Cisapi rusak parah. Di mana akses jalan yang menghubungkan desa dengan kecamatan tersebut hanya dibuat dengan tumpukan kayu saja. Masyarakat sangat berharap adanya perhatian khusus, baik dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, untuk segera memperbaiki jalan dan jembatan yang sudah hampir 3 tahun tidak dibangun oleh pemerintah Desa Tanjung Mulia. Demikian Harris Tri TV dari Garut mengabarkan.